Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada PMI-UPM bersempena dengan Hari Kemerdekaan kali ini. Kami akan menemu ramah beberapa warga UPM untuk mendapatkan feedback dari beberapa soalan yang akan kami tanyakan. Nak tahu apa? Jom kita tengok. Binti Muhammad Murai. Nama saya Dasibi Osman. Nama saya Muhammad Khalid Omar. Baik, nama saya Husal Syahriza Hussein. Saya timbalan pengarah di Pusat Alumni UPM. Okay. Nama saya Simos bin Mizri ataupun panggilan biasa adalah Pak Mos. Dah berapa lama Encik dekat sini berbakti di UPM? Baik, saya belum bekerja UPM mulai tahun 2000, Februari 2000 sehingga sekarang hampir lebih kurang dalam 19 tahun ya. Okay, saya sambung degree 4 tahun, lepas tu saya sambung master 4 tahun juga. Sepanjang saya sambung master tu saya jadi RE lah, dan saya dah berkhidmat dengan UPM lebih kurang 4 tahun ni. Lebih kurang 8 tahun lah. Dan saya berkhidmat di UPM selama 3 tahun lebih. 3 tahun, alhamdulillah lama. Jadi soalan yang kedua adalah apa memori yang paling bermakna sepanjang bekerja di UPM? Memori bermakna sepanjang saya berada di UPM ni, saya bekerja ni dengan berjumpa dengan kawan-kawan semua yang amat baik, ramah. Antara momen yang paling indah saya sepanjang berkhidmat di UPM ni, apabila saya melihat para pelajar bergraduat ya, bila mereka menghadiri convocation dan menjadi graduan, menjadi orang kata alumni UPM, itulah di antara momen yang paling indah untuk saya saksikan. Kerana ketika itu, ketika majlis convocation, setiap kali convocation saya adalah jurucara sepanjang majlis convocation tersebut. Saya rasa waktu saya jadi student degree, lepas tu saya join program dekat college, saya rasa itu yang paling indah dan tak boleh dilupakan lah. Sama sekarang pun saya merindui benda tu. Yang pernah-pernah berlaku memori saya banyak ya. Contohnya satu, dia suka berlari daripada belakang ya. Dia berlari enak lah nak turun. Sampai tangga ni, dia turun ke bawah, selipar dia tinggal. Alamak, selipar dan tinggal atas ke dia. Selipar pun tinggal ya. Tu dia. Okey, jadi soalan seterusnya, apakah harapan Encik kepada mahasiswa UPM? Harapan saya mahasiswa-mahasiswa di UPM ni berjaya mencapai cita-cita dan menjaga dan menghargai Malaysia. Okay, saya harap student dekat UPM ni dia dapat menghargai dan menggunakan masa sebaik mungkin waktu awak jadi student ni, sebab lepas dah grad ni awak akan rindu gila dengan apa yang awak dah lalui di UPM. Baik, untuk mahasiswa UPM, saya mengharapkan semoga para pelajar UPM teruskan menanam sikap sayangi alma mater kita ataupun UPM, supaya apabila anda keluar nanti atau bergraduat nanti, insyaAllah datang semula, kembali semula ke UPM untuk menyumbang. Harapan kepada mahasiswa UPM, semoga diorang sukses maju jaya untuk ke arah diorang punya bidang, untuk UPM dan untuk semualah. Okay, apa ucapan kepada Kak Encik buat warga Malaysia semua? Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-62 kepada semua warga UPM dan juga seluruh rakyat Malaysia. Semoga negara kita sentiasa harmoni dan maju jaya. Saya ingin mengucapkan kepada warga Malaysia dan juga warga UPM dan sedang mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke 62 dan semoga UPM maju ke depan dan untuk seluruh Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka.